Halo Sobat Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Agung Sama Official. Hari ini saya akan review laptop Lenovo dengan series IdeaPad Slim 3 14IBL05. Nah, adapun untuk kelebihan dari laptop Lenovo ini, yang pertama dia memiliki kelebihan yaitu memiliki privacy shutter on webcam. Jadi untuk webcamnya untuk di laptop Lenovo ini dapat dibuka dan ditutup sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Karena untuk webcamnya dia memiliki kunci untuk membuka dan menutup. Nah, adapun untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi speakernya, karena untuk laptop Lenovo ini untuk speakernya sudah menggunakan Dolby Audio, yang tentunya teman-teman tahu kelebihan dari Dolby Audio ini dia untuk dari segi suaranya sudah memiliki kualitas suara yang lebih menggelegar dan lebih nyata didengar di telinga. Nah, adapun untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi desainnya, teman-teman semua bisa lihat di sini, laptop Lenovo ini memiliki desain yang stylish. Untuk bodinya dia memiliki body yang ramping, dan untuk bezel dari laptop Lenovo ini memiliki bezel yang tipis sehingga layarnya terasa lebih luas ketika teman-teman semua menggunakan laptop Lenovo ini. Nah, tapi seperti biasa sebelum saya lanjut untuk kasih tahu ke teman-teman semua untuk kelebihan dari laptop Lenovo ini, saya akan selalu ingatkan ke teman-teman semua yang belum subscribe Agung Sel Official, beruan subscribe dulu, saya tungguin ya teman-teman semua. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu dapat notifikasi ketika Agung Sel Official menayangkan video terbarunya. Oke, balik lagi untuk review laptop Lenovo ini. Nah, untuk kelebihan yang keempat dari laptop Lenovo ini yaitu dari segi performanya. Karena untuk laptop Lenovo ini dia sudah menggunakan Intel Celeron generasi terbaru yaitu Intel Celeron 4020. Jadi untuk kecepatannya lebih cepat dari Intel Celeron yang sebelumnya. Nah, selain dari Intel Celeronnya sudah menggunakan generasi terbaru, dia juga didukung dengan SSD 256GB. Jadi untuk performanya akan lebih gesit lagi. Nah, untuk port-port di laptop Lenovo ini, mungkin teman-teman semua penasaran untuk port-portnya ada apa aja. Untuk port-port di laptop Lenovo ini, untuk di sisi sebelah kanan, di sini ada dua port. Di sini ada card reader dan ada port combo audio. Lalu untuk port-port di sisi sebelah kiri, di sini ada lubang untuk charger. Di sampingnya ada port HDMI dan yang terakhir di sini ada 3 port USB. Nah, itu untuk port-portnya teman-teman semua. Nah, untuk harganya saya yakin teman-teman semua penasaran untuk harga laptop Lenovo ini dibanderol berapa. Untuk laptop Lenovo ini dibanderol di range harga 5 jutaan saja. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin dapatkan laptop Lenovo ini, jangan lupa belinya hanya di Agung Sel. Karena Agung Sel merupakan dealer handphone terbesar di Tasikmalaya, yang di lantai 2-nya terdapat counter komputer yang menyediakan berbagai macam laptop dengan kualitas terbaik tentunya. Dan untuk teman-teman semua yang di luar Tasikmalaya juga bisa dapatkan laptop Lenovo ini di Agung Sel dengan cara online. Teman-teman semua bisa cek di Instagram Agung Komputer, sudah tersedia di deskripsi. Dan untuk teman-teman semua yang senang berbelanja ke toko online, teman-teman semua juga bisa dapatkan laptop Lenovo ini di Agung Sel, karena Agung Sel sudah tersedia di 2 toko online, yaitu ada di Tokopedia dan ada di Shopee. Jadi untuk teman-teman semua sekali lagi yang ingin dapatkan laptop Lenovo ini, jangan lupa belinya hanya di Agung Sel, karena Agung Sel termurah, terlengkap, dan terpercaya. Terima kasih. Jadi Agung Seluler.